apa megangnya gimana ini? Yang penting kita jangan terlalu menekan. Apa? Kita hanya sebagai sandaran. Sebentar saya saja. Tak ngemek buntutnya dulu. Ya enggak apa-apa. Sebentar. Nih. Enggak apa-apa lu. Ya enggak apa-apa. Coba pegang ya. Tapi wah, ya pegang ya. Tapi langsung nah, kamu diam biar ini berjalan. Enggak apa-apa, coba. Enggak bakal gitu. Enggak masalah. Dari belakang ini saya lawan aja. Dan apa ini biar dia berjalan sendiri saja. Salah mani kira guyon nih. Enggak apa-apa. Jujur saya enggak mani lu. Coba tak kalungin. Coba di sini. Wah, ini dah. Enggak apa-apa, enggak gigit. Toh. Jujur. Enggak mani kok. Tenang yuk, enggak mani. Jujur. Coba ya. Mau yang kecil dulu. Kecil sih yang tadi guyon. Ini kecil yang itu. Yang ini. Bentar, yang ini dari buntut. Iya. Tinggal pegang. Pegang. Terus, ya. Kok nggak mau kesini? Iya, bentar. Ini masih ngerungkel ini. Nggak apa-apa. Ini dipegang dulu. Nah. Ya. Ini saya mencoba ulat, tapi nggak belum tahu dulu. Katanya nggak boleh apa? Nggak boleh memegang apa, Lur? Menekan. Yes. Jujur saya ini. Cak, saya nggak berani. Berapa apa? Jujur bro. Nah, berani itu. Terus? Berani itu. Cak. Lu kok musuh terus? Dari depan terus ditampari ngarep. Cak rawani. Napa? Kepiye iki yo? Ditampari ngarep. Aku kok iki lho. Kok gelut karo iki? Iya, sebentar. Nah, yang penting santai. Ketika santai dia nyaman, dia enggak bakal gigit. Tapi kalau dia merasa terancam karena kamu apa? Enggak tenang ya. Dia merasa terancam, dia bisa menggigit. Oh, jadi seperti ini Nur, saya enggak berani jujur ini. Menggigil saya. Tapi kalau dia udah, dia kan udah nyaman lah. Nah ini gimana tangan saya gitu enaknya ini? Iya, tinggal gini aja pegang. Ya, pegang. Gak apa-apa. Nah, gitu kan enak. Oh, kan dia diem, berarti dia nyaman. Iya, oh ini nyaman berarti ya. Sebentar dulu, ini mau jalan. Tak, mau kemana ini? Ya gak apa-apa, biarin. Oh, siap. Buat kalung aja, buat kalung. Gimana ini caranya? Itu kalau kalung gini. Iya, ini. Cak, minggo piye iki? Ya enggak apa-apa. Cak nyurawani. Cak, aduh. Biar dia jalan. Nyurawani lur. Biar jalan sendiri, terserah dia mau kemana. Nyurawani. Nyurawani. Jadi enggak nyurawani kira Dion. Enggak apa-apa. Jadi nyurang abu siang. Kamu tenang. Kalau kamu banyak bergerak, bisa gigit loh. Tenang. Ya, udah diem enggak apa-apa. Dan dia kan tenang, diem-diem aja. Tapi kalau kamu banyak gerak, dia kan cari jempol pastinya. Cik, saya ini takut saya, Cik. Jujur, Cik. Sumpah apa ini? Aduh. Coba saya kesini ya. Cok. Kenapa? Nanti nggak mau gigit ya ini ya? Ya, saya nggak kaget. Yang penting jangan menekan, Cik. Ya jangan ditekan, yuk santai mah tetap. Oh, santai. Pegangnya gini. Seperti ini sih. Ya, ini enggak bakalan iya sih. Oh. Jadi buntutnya itu harus ditekan apa diputer-puter, Bu. Jadi dia lebih seneng gini, posisinya lebih tinggi itu dia seneng. Oh, lebih tinggi dari gini, kita. Kepalanya. Gini. Nanti nek pegang ular. Ya. Dia bakalan anteng kalau kepalanya lebih tinggi. Oh, ini yang di bawah. Nah, kepalanya ditinggiin gini dia anteng. Makanya kalau ya aku sih senengnya sambil tak ulul-ulul gini. Iya sih. Atau ekspresinya lu tadi. Tangan saya itu tangan saya. Kenapa? Jadi kalau dia maju ya ditarik ke mundur ke belakang gini kayak orang main. Saya enggak paham, tenang, Ci. Oh, jadi. Ya, ini kan turun tadi. Terus saya yang ini gimana? Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Lihat, anteng, masih anteng sama ya. Jendengan anteng dulu. Anteng dulu berarti ya. Jendengannya yang anteng. Oh, iya.
iya. Ya, nafasnya diatur, tenang, santai. Ulangi terus sampai. Gimana? Sudah bisa? Masih takut ini. Berarti ini tidak apa-apa kalau seperti ini. Tidak apa-apa. Ini ubah-ubah terus. Ya, namanya ular ya kita berjalan. Nah, jadi kalau ngaki nyurawan ini. Tidak apa-apa, udah gitu kan. Lah, tinggal kayak narik layangan kan enak. Tidak apa-apa ya ini. Tidak apa-apa. Santri saja. Itu kalau seangkang ya, tapi ini rumah nangis sih soalnya. Tenang. Kalau bahaya itu loh sama ini. Sama ini. Betul. Dia pernah bisa, ini enggak. Nah, yang itu cuma apa? Ya paling kalau ukarannya udah gede, ya kalau apa namanya melilit itu bisa. Kalau itu bisa tapi rendah, iya, paling cuma nggak memakan, tolong. Iya, iya. Jujur saya belum pernah ini Pak Nganu. Nah, makanya coba belajar di sini. Gak semua ular itu istilahnya. Sopo wani, ora wani to. Bro, jot kabar. Ini jujur saja ini belum pernah pakai ini loh. Apa? Ular ini loh. Itu namanya ular cincin mas. Ini ular cincin mas. Ada cincin perak. Kalau itu ular Kobiton. Umurnya udah berapa tahun itu? Kalau ini 4 lebih tahun. Yang ini berapa tahun? Ini dia kan semua ya, kurang tahu. Tapi udah lama di sini ya? Dunia ikan sua. Sua siapa? Sua petualang. Oh, sua petualang. Ada channel YouTube-nya juga sua petualang. Oh iya, bisa. Nah, ini bisa dicari Kang sua apa? Petualang. Petualang. S-U-A ya. Sua petualang. Nah, ini kan karena ini mau open house, biar lengkap gitu aja dia membawakan banyak jenis ular. Banyak jenis ular. Ya berbisa-bisa itu terutama punya ikan sua. Kalau yang di sini cuma retik-retik. Tadi di sana ada ular cendol. Ada, itu juga punya ikan sua. Ikan sua yang bawa. Oh, ini sebenarnya nek kalau misalkan tak putar sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Soalnya nek saya nganan enggak sih, tidak berani. Tidak apa-apa. Loh, kita cium nggak apa-apa. Nah, tapi kalau posisinya sudah es gini, kita harus siap-siap menyerang dia. Dia jangan di. Oh. Nah, pokoknya gitu. Buat santai dulu. Oh. Kalau dia nyenggol gini kan seperti huruf S itu. Nah, kalau ada yang lewat di depannya pasti mata. Iya. Ya, ini cukup menarik banget ya ini untuk ularnya ya. Ini ular apa bro? Cincin mas. Cincin mas. Masih nggak ada di sini ya? Itu kan cincin-cincinnya itu kan warnanya warnanya kuning. Seperti ada yang cincin perak itu di depan sana. Oh iya iya iya. Mau coba yang cincin perak? Itu istilahnya itu galak enggak? Sama. Nyantai. Agar kita nyantai mungkin nyantai. Sama. Siap. Ini open house itu udah berapa hari dong? Dari tanggal 7 kemarin, sekarang dari tanggal 9, tadi ke hari ketiga ini. Hari ketiga? Oh ini hari terakhir ketiga, ya? Bro, besok terakhir? Dan mungkin ramai terakhir mungkin ya? Mungkin ramai. Oh iya iya, ini umurnya berapa? Nggak tahu berapa tahun? Kurang tahu. Tapi itu sudah lumayan gede sih, dewasa gitu. Yang ini? Nggak mungkin segede ini soalnya. Jadi ini namanya ular cincin mas. Cincin mas ya, ini lihat kamera bagus enggak? bagus ya. Oke. Iya, mantap. Awas ini mau menyubur Anda, mungkin mau melihat koleksi-koleksi. Oh ini lain. Mau nganu selfie nih kayaknya, udah cedak sama ya mas. Gimana mau lihat koleksi yang kita lain? Kita lihat koleksi yang lainnya ya, biar nanti dijelaskan. Oke. Sama yang punya Mbak Lydia.